Majelis memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang pembacaan putusan laporan dengan nomor register 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/3/2024 antara pelapor bernama nama Saman, tempat tanggal lahir yang akan dibacakan, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, keluarga negara Indonesia, alamat yang dibacakan, nomor telepon dan email dianggap dibacakan. Dan sebagai terlapor Komisi Pemilihan Umum pada hari ini Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 pukul 11.27 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebelumnya saya memperkenalkan dahulu siapa yang menjadi majelis pada hari ini. Kami selaku majelis pemeriksa yaitu saya Rahmat Bagja selaku pimpinan majelis, di sebelah kanan saya Bapak Puadi selaku anggota majelis, dan sebelah kiri saya Bapak Herwin Malonda sebagai anggota majelis. Majelis pemeriksa atas nama Maria Amelia Sinaga, asisten pemeriksa atas nama Abdul Salam, notulis atas nama Loviana Arfianti, dan pihak pelapor sudah hadir ya. Ya. Dan siapa saja? Tolong perkenalkan diri. Baik, kami dari pelapor atas nama pelapor sendiri saudara Saman dan saya sebagai kuasa hukum Muhammad Mualimin, dan kebetulan rekan kami masih di jalan, jadi mungkin yang mulia bisa dilanjutkan saja, tidak apa-apa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang terlapor? Oh. Sesuai dengan agenda kita sidang kita hari ini adalah pembacaan putusan laporan pelanggaran administrasi dengan nomor register 003/LP/ADM/PL/BWSL/00.00/3/2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum. Putusan nomor 003/LP/ADM/PL/BWSL/00.00/3/2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menimbang bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang disampaikan oleh nama Saman, tempat tanggal lahir dianggap dibacakan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan dianggap dibacakan, pekerjaan dan alamat dianggap dibacakan, untuk selanjutnya disebut sebagai pelapor. Melaporkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai terlapor. Telah mendengar laporan pelapor, mendengar jawaban terlapor, mendengar keterangan saksi, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor dan terlapor.
Menimbang bahwa Bawaslu telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/3/Romawi/2024 yang diregistrasi pada tanggal 19 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut. Satu, laporan pelapor dianggap dibacakan. Dua, bukti-bukti pelapor, bahwa pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut, dianggap sudah dibacakan. Tiga, keterangan saksi pelapor. Pelapor dalam sidang pemeriksaan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 menghadirkan satu orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi bernama Ivan Abimanyu Winarsa memberikan keterangan sebagai berikut, dianggap sudah dibacakan. 4. Jawaban terlapor, bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan atas laporan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan nomor registrasi, dengan nomor register perkara 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/3/Romawi/2024 yang diajukan oleh saman dengan agenda persidang, pembacaan jawaban terlapor dan pembuktian para pihak sehubungan dengan 5. Bukti-bukti terlapor, bahwa terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya sebagai berikut, dianggap sudah dibacakan. 6. Kesimpulan, pelapor dan terlapor masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sekretaris pemeriksa pada tanggal 25 Maret 2024. Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan majelis pemeriksa. 7. Pertimbangan majelis pemeriksa 7.1. Fakta-fakta persidangan 7.1.1. Bahwa majelis pemeriksa telah melakukan pencermatan terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor pada bukti P4 sampai dengan P22 berupa foto C hasil DPR dan D hasil kecamatan DPR pada 10 TPS yang oleh pelapor diduga terdapat perbedaan hasil perolehan suara pada suara Partai Golkar untuk pemilu DPR di daerah pemilihan Jawa Timur 6. Rincian dari 10 TPS tersebut adalah sebagai berikut. 1. TPS 007, Bababan Kecamatan Blingi, Kabupaten Blitar. 2. TPS 005, Ngelegok, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar. 3. TPS 005, Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. 4. TPS 018, Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. 5. TPS 002, Batu Aji, Kecamatan Ringin Rejo, Kabupaten Kediri. 6. TPS 09, Jemekan, Kecamatan Ringin Rejo, Kabupaten Kediri. 7. TPS 03, Nganjar, Kecamatan Nganjar, Kabupaten Kediri. 8. TPS 05, Rembang Kepu, Kecamatan Ngadilui, Kabupaten Kediri. 9. TPS 013, Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. 10. TPS 03, Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. 7.1.2, bahwa hasil dari pencermatan majelis pemeriksa terdapat bukti pelapor adalah sebagai berikut. 1. TPS 07, Babadan, Kecamatan Blingi, Kabupaten Blitar tidak diketahui permasalahannya pada C hasil DPR, mengingat tidak terdapat dokumen D hasil Kecamatan DPR sebagai pembanding. 2. TPS 05, Ngelegok, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar, perolehan suara calon nomor urut 9, Partai Golkar atas nama Karel Ticu Alu, SCSHMH, sebanyak 66 suara pada C hasil DPR, namun tertulis 67 suara pada D hasil Kecamatan, sehingga terjadi penambahan satu suara. 3. TPS 05, Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, perolehan suara calon nomor urut 1 Partai Golkar atas nama M. Sarmuji sebanyak 21 suara pada C hasil DPR, namun tertulis 22 pada D hasil Kecamatan sehingga terjadi penambahan satu suara. 4. TPS 018, Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, perolehan suara calon nomor 4 Partai Golkar atas nama Dr. Insinyur Herus Cahyono MM sebanyak 1 suara pada C hasil DPR, namun tertulis 2 suara pada D hasil Kecamatan DPR sehingga terjadi penambahan 1 suara.
5. TPS 02 Batu Aji Kecamatan Ringin Rejo Kabupaten Kediri tidak terdapat permasalahan perselisihan suara mengingat hasil DPR dan hasil kecamatan DPR memiliki kesamaan. 6. TPS 09 Jemekan Kecamatan Ringin Rejo Kabupaten Kediri perolehan suara calon nomor urut 2 Partai Golkar atas nama M. Kesuma Yudi Laksono ST sebanyak 0 suara pada C hasil DPR namun tertulis 1 suara pada D hasil kecamatan sehingga terjadi penambahan 1 suara. 7. TPS 03 Nganjar Kecamatan Nganjar Kabupaten Kediri perolehan suara calon nomor urut 2 Partai Golkar atas nama M. Kesuma Yudi Laksono ST sebanyak 0 suara pada C hasil DPR namun tertulis 1 suara pada D hasil kecamatan DPR sehingga terjadi penambahan 1 suara. 8. TPS 05 Rembang Kepu Kecamatan Ngadi Lewi Kabupaten Kediri perolehan suara calon nomor urut 1 Partai Golkar atas nama M. Sarmuji sebanyak 32 suara pada C hasil DPR namun tertulis 33 suara pada D hasil kecamatan DPR sehingga terjadi penambahan 1 suara. 9. TPS 013 Kecamatan Blitar, Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar terjadi kesalahan penjumlahan pada suara sah Partai Golkar dan calon Partai Golkar yang seharusnya 10 suara tertulis 8 suara pada C hasil DPR namun telah diperbaiki pada D hasil Kecamatan DPR dengan tertulis 10 suara. 10. TPS 03 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar terjadi kesalahan penjumlahan surat suara sah Partai politik dan calon Partai Golkar yang seharusnya 24 suara tertulis 14 suara pada C hasil DPR namun telah diperbaiki pada D hasil kecamatan DPR dengan tertulis 24 suara. 7.1.3 Bahwa berkan hasil pencermatan tersebut terdapat fakta disesuaikan perolehan suara pada 6 TPS dengan rincian sebagai berikut. 1. TPS 05 Ngelegok, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar perolehan suara calon nomor 9 Partai Golkar atas nama Karel Ticualu SHMH pada C hasil DPR 66 dan D hasil kecamatan 67. 22. TPS 05 Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung perolehan suara calon nomor 1 Partai Golkar atas nama M. Sarmuji pada C hasil DPR 21 namun D hasil kecamatan 22. 3. TPS 018 Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri perolehan suara calon nomor 4 Partai Golkar atas nama Dr. Insinyur Heru Cahyono MM pada C hasil DPR 1 dan D hasil kecamatan 2. 4. TPS 09 Jemekan Kecamatan Ringin Rejo Kabupaten Kediri perolehan suara calon nomor urut 2 Partai Golkar atas nama H. Kusuma Yudi Laksono ST pada C hasil DPR 0 dan D hasil kecamatan 1. 5. TPS 03 Nganjar Kecamatan Nganjar Kabupaten Kediri perolehan suara calon nomor 2 Partai Golkar atas nama H. Kusuma Yudi Laksono ST pada C hasil DPR 0 dan D hasil kecamatan 1. 6. TPS 05 Rembang Kepu Kecamatan Ngadi Lewi Kabupaten Kediri perolehan suara calon nomor 1 Partai Golkar atas nama M. Sarmuji pada C hasil DPR 32 dan D hasil kecamatan 33. 7.1.4 Bahwa saksi mandat Partai Demokrat menyampaikan keberatan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada untuk pemilu DPR RI Dapil Jatim 6 di tingkat nasional yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2024 di kantor KPU RI. 7.2. Penilaian dan pendapat majelis pemeriksa. 7.2.1 Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, majelis pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi eksepsi terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya. 7.2.2 Menimbang bahwa terkait eksepsi yang disampaikan oleh terlapor pada intinya mengenai tentang Bawaslu tidak berwenang, pelapor tidak memiliki kedudukan hukum, laporan pelapor dinilai kabur. 7.2.3 Menimbang terhadap materi eksepsi yang menyatakan Bawaslu tidak berwenang,
Majelis berpedoman pada ketentuan pasal 95 huruf B Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu, yang menyebutkan Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Meskipun materi lapor pelapor menguraikan mengenai terjadinya perselisihan mengenai perolehan suara, namun demikian, yang hendak diperiksa oleh majelis bukanlah soal perselisihan perolehan suara tersebut, tapi menilai ada atau tidaknya pelanggaran tata cara prosedur atau mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh terlapor. Sehingga majelis menilai materi eksepsi tersebut merupakan pokok laporan yang masih perlu dibuktikan. 7.2.4 menimbang terhadap materi eksepsi yang menyatakan pelapor tidak memiliki kedudukan hukum dan laporan pelapor yang dinilai kabur atau tidak jelas. Majelis menilai materi eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formil dan material yang telah diperiksa dan telah diputuskan terpenuhi dalam kajian awal laporan dugaan pelanggaran pemilu. Dengan demikian, terhadap materi eksepsi tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan. 7.2.5 menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh terlapor. 7.2.6 menimbang pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana dimaksud pasal 460 Undang-Undang Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 7.2.7 menimbang bahwa setiap tata cara prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah undang-undang pemilu, peraturan KPU beserta produk putusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara prosedur dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan pemilu, maka dapat dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilu. 7.2.8 menimbang pasal 91 ayat 3 peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum yang menyebutkan dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh saksi dan atau Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diterima KPU seketika melakukan pembetulan. 7.2.9 menimbang bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 saksi mandat Partai Demokrat dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional telah menyampaikan keberatan perihal perbedaan perolehan suara calon anggota DPR pada daerah pemilihan Jawa Timur 6. 7.2.10 menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh fakta ketidaksesuaian perolehan suara pada 6 TPS dengan rincian sebagai berikut. 1. TPS 005 Ngelegok, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar, perolehan suara calon nomor urut 9 Partai Golkar atas nama Karel Visualu, SESHMH. Hasil DPR 66 di hasil Kecamatan 67. 2. TPS 005 Gondosuli, Kecamatan Gondar, Kabupaten Tulung Agung, perolehan suara calon nomor urut 1 Partai Golkar atas nama M. Sarmuji. C. Hasil DPR 21 di hasil Kecamatan 22. 3. TPS 018 Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, perolehan suara calon nomor urut 4 Partai Golkar atas nama Dr. Insinyur Heru Cah Jono MM. C. Hasil DPR 1 di hasil Kecamatan 2. 4. TPS 009 Jemekan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, perolehan suara calon nomor urut 2 Partai Golkar atas nama H. Kusuma Judi Leksono ST. C. Hasil DPR 0 dan D. Hasil Kecamatan 1. 5. TPS 003 Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, perolehan suara calon nomor urut 2 Partai Golkar atas nama H. Kusuma Judi Leksono ST. C. Hasil DPR 0 dan D. Hasil Kecamatan 1. 6. TPS 005 Rembang Kepuh, Kecamatan Ngadiluih,
Kabupaten Kediri perolehan suara calon nomor urut 1 Partai Golkar atas nama M. Sarmuji, C. Hasil DPR 32 dan D. Hasil Kecamatan 33. 7.2.11 menimbang terhadap fakta ketidaksesuaian perolehan suara tersebut terlapor dalam sidang pemeriksaan tidak membantah atau membuktikan sebaliknya. 7.2.12 menimbang dengan adanya ketidaksesuaian perolehan suara pada 6 TPS tersebut, Majelis Pemeriksa menilai terlapor sudah seharusnya menerima keberatan saksi dari Partai Demokrat dan melakukan pembetulan seketika. 7.2.13 menimbang terhadap perbuatan terlapor yang tidak menerima keberatan saksi Partai Demokrat dan tidak melakukan pembetulan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional, Majelis berpendapat tindakan terlapor telah melanggar ketentuan pasal 91 ayat 3 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. 7.2.14 menimbang terhadap fakta ketidaksesuaian perolehan suara 6 TPS bagaimana dimaksud pada angka 7.2.10, maka secara hukum harus dilakukan perbaikan administrasi. Namun Majelis berpendapat perbaikan tersebut berpotensi akan mengubah hasil perolehan suara. 7.2.15 menimbang pada hari Rabu 20 Maret 2024 pukul 22.19 waktu Indonesia Barat melalui sidang pleno terbuka terlapor telah menetapkan hasil pemilu secara nasional melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional pada pemilihan umum tahun 2024. 7.2.16 menimbang ketentuan pasal 474 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. 7.2.17 menimbang bahwa perbaikan administrasi terhadap hasil perolehan suara calon anggota DPR pada Partai Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Timur 6 dinilai akan mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilu tahun 2024 yang telah ditetapkan secara nasional oleh terlapor. 7.2.18 menimbang ketentuan pasal 461 ayat 6 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu berupa A. perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Teguran tertulis. Oke. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu. D. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. 7.2.19 menimbang bahwa setelah adanya penetapan hasil pemilu secara nasional, setiap perselisihan mengenai perolehan suara hasil pemilu diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga dengan alasan hukum tersebut, Majelis tidak memberikan sanksi berupa perbaikan administrasi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Namun demikian, diperlukan sanksi administrasi lain kepada terlapor atas pelanggaran yang telah dilakukan. Menimbang bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Bawaslu memiliki wewenang memeriksa, mengkaji dan memutus laporan pelapor. 2. Tindakan terlapor yang tidak menerima keberatan saksi Partai Demokrat dan melakukan pembetulan seketika atas selisih perolehan suara pada pemilu calon anggota DPR Partai Golkar Dapil Jawa Timur 6 merupakan pelanggaran administrasi pemilu
berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat 3 peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. Mengingat Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Memutuskan, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional. 2. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu oleh Rahmat Bagja, selaku Ketua, Loli Syawenti, Bapak Puadi, Bapak Herwin Malonda, Bapak Toto Haryono, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 25 bulan Maret tahun 2024 dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024. Baik, dengan demikian sidang pemeriksaan laporan pelanggaran administrasi pemilu nomor register 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/3/Romawi2024 dengan agenda pembacaan putusan telah selesai. Sidang, maka sidang hari ini ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis menerang ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.